Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Hari ni kita buat agar-agar mangga nestem. Mudah senang untuk korang belajar dan nampak premium sangat-sangat. So jom guys. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan saya punya video. Masukkan dulu 2 cawan air. Saya guna cawan metrik. So ni saya pakai agar-agar tali. Korang nak pakai agar-agar serbuk pun boleh. Okay. Saya pakai agar-agar tali 20 gram. Kalau agar-agar serbuk dalam satu pack. Yang biasa tu bolehlah satu pack untuk sukatan ni. Saya rasa satu pack tu dalam 15 gram rasa. Boleh. Boleh untuk sukatan air yang saya beli ni. Okay. So saya kacau agar-agar tali ni sampailah dia larut. Okay. Bila dah larut macam ni, saya masukkan susu full cream 1 liter. Satu kotak besar tu. Okay, dan kita kacau dia bagi dia larut, bagi dia mendidih dulu. Agak-agak dah larut dah, kita bagi dia mendidih dulu. Kita bagi susu full cream kita ni mendidih dengan agak-agak. Just kacau lah dengan api yang sedang. So, sebelum tu kita potong ni dulu. Saya kecilkan api. Dan saya potong mangga, saya pakai dalam 2 biji mangga macam tu untuk sukatan ni. Kalau korang nak letak lebih pun boleh, 3 biji. So 2 biji mangga yang besar, so dapat isinya banyak lah. Okay, untuk korang boleh pilih lah, korang boleh sukat mangga korang nak letak banyak mana. Okay, so ni saya potong petak-petak macam ni untuk senang masuk dalam acuan saya. So ni buah kedua. Okay. Buah saya agak besar, so dapat banyak. Korang kena letak banyak sikit lah bagi nampak premium. Dapat rasa kenakan banyaknya mangga tu. So ni saya letak gula batu dalam 10 biji macam tu. Tapi kecil lah. Okay. So letak gula pasir 1/2 sebab saya letak air tadi. Saya takut tawar. Okay. Dan saya letak susu pekat. Ni gula dan susu ni ikut rasa korang. Okay, korang rasa dulu sebelum korang nak letak gula dan susu pekat. Kalau korang rasa dah manis, tak perlulah letak gula pasir dan susu pekat. Okay, so ni saya sukat dengan sudu je. Okay, kemanisan ni saya ikut saya punya selera lah. Dalam 3 sudu penuh macam tu saya letak. Okay. So ni kita mendidihkan dia sampai gula batu kita tu cair. Ya, mendidih dah, kita cairkan gula batu kita tu. Dengan gula kita. Kacau. Okay, bila dah macam ni kacau. Okay, nanti dia punya lemak susu tu dia terterapuk kat atas tu. Jadi korang punya agar-agar tu jadi tak cantik lah. Okay, so ni dah siap. Okay, dah siap. So kita bolehlah guna. Kacau-kacau dulu sebelum kita nak pakai. Takut dia mendat ke bawah. Okay, so ni saya letak mangga dulu. Yang saya dah potong dadu tadi, petak-petak tadi, saya letak dulu. Okay. Kalau kita campurkan nanti banyak dia tak sama rata kan. So kita terus letak kat acuan kita ni. Bagi saya, korang letak kat acuan ni lagi nampak cantik lah. Kalau korang nak pakai loyang pun boleh, tak ada masalah. Potong pun nanti dia akan nampak cantik sangat. Okay, ni saya suka letak dalam ni. Letak penuh pun boleh. So kita letak separuh dulu sebab nanti kita nak letak nestem. And kita boleh letak penuh-penuh juga sebab nanti mangga tu akan terapung ke bawah. Dia akan naik ke atas lah. Maksudnya kalau kita terbalikkan ni, dia ke bawah lah. Macam tu. Okay, so sini saya akan buat balik semua ni. Saya masuk pelam yang ada semua. Okay, so ni dah dalam 3 ke 4 minit macam itulah. Dia dah mula nak mengeras tu, saya letak nestem.
Ni ada dua bentuk saya buat. So satu bentuk macam jalur dia banyak, satu jalur-jalur dia sikit lah macam tu. Saya buat dua lah. Saya buat dua design gitu. Okay, so saya letak nestem. Dan kita letak sikit dulu nestem ni, bagi nestem tu nanti dia tak terangkat ke atas jugalah. Dia tak bersepah semua. Dia satu layer je. Baik, yang ni, yang apa, yang jalur yang banyak ni saya akan penuhkan. Saya bagi nestem tu merebak ke semuanya macam tu. Korang boleh tengok. Okay, tapi tak penuh lah. Nanti kita akan letak warna kuning sedikit dekat permukaan bawah dia. Okay. So ni saya akan letak penuh dulu. Okay, bila penuh korang letak, nestem tu akan bersepah macam tu lah. Nampak tak korang tengok? So bawah tu akan merebak. Kalau korang tak nak nestem tu merebak macam tu, okay, yang next bunga yang kedua tu saya akan letak sedikit dulu bagi nestem tu dia tak terapung lah. Bagi dekat, stay dekat line kat situ je. So kena letaklah sedikit dulu. Okay, so kita dah letak sikit situ. Yang belum penuh tu kita letak sikit je dekat nestem kita, bagi nestem kita tak terabur nanti kita buat second layer yang warna kuning ni. Ini saya pakai kuning telur. Kawalkan dia. Pastikan korang tunggu dia keras sedikit lah, dalam 3 ke 4 minit macam tu dia dah mula nak mengeras, baru korang letak second dua, okay? Layer kedua. Yang pertama tadi yang saya cakap letak sedikit je belah bawah dia tu, saya letak kuning sedikit je lah. Bunga, bunga kedua tu saya buat dua layer. Okay. Bila korang tuang dia macam masih lagi lembik, korang stoplah dulu. Sebab kalau korang terlampau keras pun tak boleh, dan terlampau lembut nanti dia akan berabung pula warna dia. Dia tak jadi dua layer pula. Tapi kalau korang punya dah keras, korang boleh cari-carikan dia. Second agak-agak yang kedua tu pastikan panas untuk letak layer yang kedua tu. Okey, kalau tak panas nanti dia tak melekat. Okey, so ini bunga pertama, saya letak layer yang bawah tu dia warna kuning sedikit je. Kita tutup sikit je untuk tutup nestem tu. Cucuk sedikit bagi ada ruang, dia akan keluar. Okey. So ni dah siap. Untuk keluarkan dia senanglah, mudah sangat-sangat. Okey, saya nampak tak? Saya nampak cantik sangat bila kita nampak sikit-sikit bayang-bayang mangga tu kan, dekat susu tu. Okey, so ni next bunga kedua yang saya buat dua layer. Nampak senang. Kalau step yang korang buat ni, ikut step by step yang saya ajar ni, insyaAllah pasti jadi punya. Okey. Ini bunga kedua lah. Setiap bentuk ni saya ada 6 bekas je. So kita buatlah 2 bentuk. Okay. Close tak dekat. Okay, ni hasilnya 2 layer. Nampak tak? Bau dia wangi sangat guys. So kita letaklah atas dia ni. Ni mangga yang kedua lah saya potong. Mangga yang ketiga saya potong. So yang dua tu semua saya masuk kat saya punya agar-agar. So ni saya potong yang kedua, saya letak atas dia ni, topping, bagi nampak lebih premium lah. Okay. Pastikan nak letak belah atas ni baru potong dan fresh. So dia takkan lebam lah kalau korang baru potong pelam ni, mangga ni. Okay. Mangga harum lemak manis gitu. Okey. Ni saya potong dadu tau. Saya lebih suka nampak pelam tu dadu macam ni. Nampak premium. So ni saya potong. Potonglah ni, kita potong dulu.
pasti pisau tajam lah sebab kita ada pelam kat dalam ni. So nanti potong tak cantik pula. Okey, ni hasilnya dalam. Untuk satu layer kita. Nampak tak? Okey, dan kita potong lagi satu agak-agak. Yang ni. Dua layer kita. So ni hasilnya, nampak tak? So guys, selamat mencuba. Buat agak-agak yang simple, sangat premium. And kita jumpa next video. Assalamualaikum. Selamat mencuba guys.